Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa man walah amma ba'd Ma'asul muslimin rahimani wa rahmukumullah Da'wah merupakan Salah satu bentuk Ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ibadah merupakan Suatu yang mulia di dalam Islam Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah Wa amila salihah wa qala innani minal muslimin siapakah yang lebih baik ucapannya daripada orang-orang yang menyuruh ke jalan Allah dan dia beramal saleh dan dia mengatakan sesungguhnya kami adalah orang-orang muslimin nas muslimin rahimani wa rahmakumullah sungguh mulia dakwah ila Allah sungguh sangat besar pahala orang yang berdakwah di jalan Allah subhanahu wa taala Allah rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda laa iya yahdi bika rajulan wahidan kalau Allah memberikan hidayah kepada seorang lewat dakwahmu, lewat lisanmu, maka itu lebih baik daripada untah merah yang merupakan harta yang sangat diagungkan oleh orang-orang Arab pada zaman dahulu. Masa muslimin rahimani wa Demikian pula Rasul SAW mengatakan, Man da'a ila huda, kanalahu ajruhu, wa ajru man amila biha, la yang kusumin ujur syai'an. Barang siapa yang berdakwah yang menyeru manusia kepada petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya sedikit pun. Sekali lagi, dakwah memiliki keutamaan, kedudukan dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun ma'asal muslimin rahimani wa kumullah, bukan sembarangan dakwah. Bukan dakwah yang menyeru kepada kesyirikan, bukan dakwah yang menyeru kepada kebid'ahan atau kepada pemikiran-pemikiran yang sesat dan menyesatkan. Karena di dalam ayat dan di dalam hadis tersebut Allah dan Rasulnya SAW memberikan kriteria, memberikan syarat dakwah tersebut akan mendapatkan pahala dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah mengatakan tadi Waman Waman asanu Miman Daa Siapakah yang lebih baik ucapannya dari mereka-mereka mereka yang menyeru kepada Allah yaitu menyeru kepada Tauhidullah, beribadahnya kepada Allah menyeru kepada agama Allah menyeru kepada Sunnah Rasul SAW. itu dakwah yang akan mendapatkan kemuliaan demikian pula dakwah yang akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana Rasul katakan tadi, Beliau mengatakan, Man ilah huda. "Barang siapa yang menyeru kepada petunjuk, Menunjuk kepada hidayah, tentunya hidayah, sebagaimana kata Rasul SAW, 'Heran hati, hati Muhammad SAW, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW.' Orang yang berdakwah kepada Sunnah Rasul SAW itulah yang akan mendapatkan pahala. Namun sebaliknya, ma'asal Muslimin, mereka yang berdakwah kepada kebid'ahan, maka akan mendapatkan dosa dan dosa orang yang mengikutinya sampai hari kiamat kelak. Rasul salah mengatakan, wa man da'a ila kana ka ali wizruha wa wizru man amila biha la yang kusumin auzarihim syai'a. Barang siapa yang menyuruh manusia kepada kesesatan, dan di antara kesesatan kata salam adalah al-bid'ah. Rasul mengatakan kulu bid'ah yang dolalah. Setiap bid'ah itu sesat. Maka setiap dai yang menyuruh kepada kebid'ahan maka baginya dosanya dan dosa orang yang mengikutinya tanpa mengikuti tanpa mengurangi sedikit pun dari dosa orang yang mengikutinya tersebut. Maka masal muslimin rahimani warahmatullah bagi mereka yang mau terjun kemudian dakwah harus betul-betul mempersiapkan diri. Yang pertama keikhlasannya karena ibadah karena dakwah adalah ibadah wa ma umiru illa liya'budullaha lahu hunafa dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala innamal amalu kemudian harus orang yang mau berdakwah belajar ilmu terlebih dahulu jangan baru bertobat dari maksiat dari bid'ah syirik kemudian menjadi dai yang kondang naudzubillahi min dalik kapan dia belajar ilmu agama Rasul sallallahu alaihi wasallam ayat tidaklah mengutus para sahabat dakwah kecuali mereka-mereka yang telah menjadi alim ulama yang telah menjadi orang-orang paham ilmu agama. Contoh Rasul SAW mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman karena Mu'ad bin Jabal terkenal dengan alimul halal wal haram yang tahu tentang al halal wal haram tidak sembarangan orang berdakwah karena Allah mengatakan kul hadi sabili ad'u -ja ala basiratin ana wa manittabani wa subhanallah wa ma ana minal Katakanlah Nabi Muhammad, inilah jalanku. Aku menyeru kepada Allah ala basirah di atas al basirah kata Abdul bin Abbas ala ilmin di atas ilmu. Itulah jalanku dan yang mengikutiku. Kalau ada orang yang berdakwah atau mengaku mengikuti Rasul SAW dalam dakwanya, namun tanpa ilmu, ini adalah pernyataan yang dusta, pengakuan yang tidak ada buktinya, karena Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan ciri pengikut Rasul yaitu yang berdakwah kepada Allah, kepada tauhidullah, kepada ibadahnya kepada Allah, kepada sunnah Rasul SAW, kepada agama Allah, ala basirah di atas ilmu, yaitu ilmu syariat, ilmu Al-Quran dan sunnah Rasul SAW, ilmu tentang akidah yang sahih, ilmu tentang al-halal wal-haram maka sekali lagi seseorang yang berdakwah tanpa ilmu maka dia bukan pengikut Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam. Jangan orang itu hanya bermodal semangat berdakwah namun tanpa ilmu maka itu akan banyak merusak daripada memperbaiki. Sebagaimana kata Al Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah beliau mengatakan man abadallah bil ilmin karena yusidu aksan mimma yuslih. Barang siapa beribadah kepada Allah berdakwah tanpa ilmu maka dia lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Maka sekali lagi, orang yang ingin berdakwah harus menata niatnya, ikhlaskan Allah, harus bermodalkan ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala, ilmu Al-Qur'an dan Sunnah Rasul SAW. karena kalau tidak dia akan jatuh kepada ya, dakwah yang sesat dan menyesatkan dan Rasul SAW telah mengingatkan kita tentang doa tun al abwa man ajabum ilaiha qadafu fiha akan ada dai-dai yang menyerukan neraka jahanam barang siapa mengikuti ajakan mereka mereka dai-dai tersebut akan memasukkan mereka ke dalam neraka jahanam naudzubillah min dalik demikian pula rasul mengatakan inna nama akhafu ala ummati ala imatal mudilin. sesungguhnya yang aku khawatirkan atas umatku dai-dai ulama-ulama yang mereka menyeru umat kepada kesesatan naudzubillah min dalik kemudian juga ma'asal muslimin setelah ikhlas ilmu kemudian harus betul-betul orang tersebut bersabar dalam berdakwah karena dakwah itu pasti dihalangi oleh onak dan duri pasti ada ujian dan cobaan maka kewajiban kita untuk bersabar untuk kita betul-betul tidak putus asa dalam berdakwah jalan Allah SWT dan tidak takut dengan ujian-ujian yang Allah akan timpakan lewat lisan manusia, lewat perbuatan manusia yang tidak suka dengan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul, Abdul Haq mengatakan i'lam rahimakallah anna wajib alaina ta'allum masail al-ilmu wal amal wa dakwah alal al, -al, al Di antara kewajiban kita bersabar dalam menjalankan dakwah yang hak, dakwah as-sunnah, dakwah at-tauhid karena pasti ada ujian dan rintangan namun insyaallah innallaha ma'asabirin namun insyaallah innallaha ma'alladzina taqaw walladzina muhsinun sesungguhnya Allah bersama orang yang bersabar Allah pasti akan menolong orang yang bersabar yang bersabar di atas sunnah di atas tauhid dan sesungguhnya Allah akan menolong orang yang bertakwa dan yang berbuat kebaikan Akul qali hadza wa akhiru da'wana alamin Wassalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.